Saudara-saudara dimanapun kalian berada, kita akan melihat hasil di lapangan. Pembalap ini sedang menuju ke finish. Saudara-saudara, sudah dua lap dilewati, akan tetapi motornya hilang knalpotnya, saudara-saudara. Wah, sayang sekali saudara-saudara, dua motor yang warna hitam ini sedang menyusul motor yang warna hijau. Hijau terus disusul yang hijau. Wah, ternyata ketipu saudara-saudara, yang hijau bukan motor tapi kangkung saudara-saudara ya. Sayang sekali saudara-saudara, motor ini itu terus melaju saudara-saudara. Kita akan melihat dia melewati. Dan ternyata dia salah ya. Dia melewati kehidupan yang rusak, dia menuju kehidupan yang baru ya saudara-saudara. Wow, itulah dia persembahan dari kami, yaitu motor Gigi. Darle, maaf ya. Gua ini megang emang jidat lu. Panas ya? Panas, Le. Lah iya, makanya gua ngomong sendiri. Lah kenapa lu? Nah, gua lagi suka. Lagi suka kenapa? Suka balap. Oh, balap motor? Lah iya, masa balap karung. Oh, emang lu suka balapan motor, Le? Iya. Di mana? Enggak, gua mah gak suka balapan motor. Terus? Gua mah suka nonton. Oh, nonton balap motor. Tapi gua nih, apa namanya, gua agak sedikit bingung nih, Put. Bingungnya kenapa? Kan kalau lihat main bola gitu kan, kita di tribun mana gitu, kita bisa melihat di situ yang main bola. Tapi ini balap motor. Iya. Duduk, set, nunggu motor kan? Iya, terus? Seng, udah gitu udah. Gak kelihatan. Ditungguin lagi. So. Oh iya ya. Jale kan ada ini, mungkin ada kamera. Iya kamera kalau di TV, kalau lihat langsung mah kan gak kelihatan kemana dia larinya. Iya. Nunggu lewatnya doang. Coba, gue pernah nonton. Nyung. Gak balik lagi. Terus mana dia? Itu dia makanya. Dicari sampai lapor sama polisi. Sampai wah ke yang pinter nanya, di mana? Kata yang pinter, kata wah ini mah bukan sama siapa-siapa. Ini masih orang dekat dengan dia. Akan malam. Itu Aduh. Emang lu favorit lu siapa pemalap, Le? Gua masih Valentino Rosman, bener sih, Pak. Le, sini Le. Gua juga dari kampung tahu, Le. Itu orang terkenal, lu gampang gak ganti nama orang lu. Bukan Rosman. Bukan siapa? Valentino Rosman. Siapa? Rosida. Kalau Rosida mah Alok. Valentino Rossi, gue juga tahu itu mah. Valentino Rossi itu awalnya dia sebelum menginjak menjadi seorang pembalap, dia itu tukang jual beli casing. lu mah gak percaya. Bentar. Teman dekat. Casing apa? Casing motor. Oh casing motor? Awal mah bengkel dia mah. Lu tau dari mana lu kayak ke teman deket? Iya namanya tuh Rosman. Oh Rosman. Sebetulnya dulu mah panggilannya si Oman. Iya. Di gua mah Oman tukang batu, Le. Gak di tempat lu, kan dia mah di luar negeri. Oh iya. Lu kan gak tahu asal si Valentino Rossi menurut lu dari mana? Ya kan dari itu, dari Itali, Le. Itali ya kan? Lu kalau lu tahu Valentino Rossi itu tinggal di 330 Cicalengka. Itu kan 330 mah, Le, itu mah tempat tentara, Le. Iya, di pinggirnya. Oh, di pinggirnya. Iya, di situ. Di situ. Lama dia mah. Oh, berarti Nagreg. Nagreg, lebih ke Nagreg. Gitu. Oh, dulu. Di situ, Le. Di situ dulu mah nyalo pernah. Wah. Wow. Nyalo. Gua yang bingung Valentino Rossi dari Itali kenapa nyalo-nyalo begitu? Jadi sejarahnya memang seperti itu. Dia itu orangnya ulet. Ulet? Nah, ulet apa? Ulet keket. Kira ulet bulu lu. Lalu ditanya ulet apa. Nah, berarti gua sekarang percaya lu emang ngepen sama Valentino Rossi. Emang bener-bener ngepen. Lu segala tahu dari mulai dia menjadi tukang calo gua sampai sekarang dia jadi pembalap. Makanya tahu sejarah gua mah. Gua emang ngepen sama kadang-kadang pen kiri, pen kanan, til down, til up. Itu Pot, makanya gue tuh pengen banget lagi ketemu sama dia, Pot. Oh, lu pengen banget? Oh. Kalau istilah bahasa sekarang mah, aku kayak pengen ketemu di kieunya. Aduh, di kieunya. Aslinya. Pengen lihat aslinya, nah, begitu. Nah gitu maksud gua. Ya juga, gua juga pengen tahu atulah begitu, Melek. Makanya. Kira-kira ke siapa ya? Gak tahu. Wah, Mang Oding gak mungkin, dia mah gak tahu. Wah, enggak, gua udah gak percaya sama Mang Oding. Oh, gua juga begitu. Masalah terus. Masalah terus, Mang Oding mah gak tahu lah. Beribit. Suara motor. Beribit.
Suara motor, motor suara, suara motor, suaranya brebet-brebet. Berada di depanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, cinta kedua bersama. Chan. Bagus ya? Bagus apaan? Itu lagu bagus tapi dinyanyiin sama kamu jadi kayak jelek tempo, begitu. Tahu ini, tempo. Nayaganya enggak kompak. Nayaga enggak kompak gimana? Iya. Masuk juga kagak notnya. Ada satu nada yang enggak ikut tuh tadi, jadinya rusak tuh. Nada apa? Nada dan dawah. Aduh, lagi rame-rame nih. Iya nih, berdua nih lagi ngobrol. Ngobrol apa? Ngobrol ini tentang motor, brem-brem gitu. Lah gak usah tahu anak kecil mah tuh. Oh lah. Ini gak usah tahu gini-gini juga aku, anak kecil juga aku mah anak Maeda. Iya tahu. Cuman anak kecil mah gak akan tahu. Atau dari ini mah apa, apa kesenangannya orang dewasa. Pasti lagi ngomongin Valentino Rossi ya. Wih, kok tahu? Ya tahu yang saya dibawa dari tadi denger. Eh. Benar, ini lagi ngomong nih Sule ngepen tuh sama Valentino Rossi. Idih, kalau ketemu Valentino Rossi maka aku aja ya. Aku mah akrab banget sama Valentino Rossi, deket. Oh, iya. Yang benar, Chan. Benar. Wah, lu bohong lu ah, bohong-bohong, ngarang tuh mah. Benar, Chan, lu begitu, Chan. Masa lu deket sama Valentino Rossi? Iya. Yang benar, Chan. Deket banget gitu? Iya. Wah, pas banget ini mah. Pucuk dicinta. Eta. Ulam pun ciba. Pucuk ditiba. Ulam pun cinta. Itu. Pucuk putas sok. Pucuk dicinta. Gue ngasih sedang dulu. Coba Encan buktinya kalau misalkan Encan dekat sama Valentino Rossi apa? Aku memang Sule ya. Sangat dekat. Bahkan setiap hari juga aku memeluknya. Yang bener, Lan. Wah, berarti deket banget. Sincan. Kenapa? Sincan, bukan Lan. Oh iya. Emang si Alan, suaranya kecil si Alan. Oh begitu. Eh, gimana, Chan? Yang bener. Bener, Mang Cepot. Wah. Wih, Mang Cepot pengen kenalan. Boleh. Iya. Tapi kan jauh, Chan. Valentino Rossi mah bukannya di luar negeri. Idi. Tiap hari juga bareng sama Encan. Dipeluk-peluk, dicium-cium. Wah, pokoknya mah deket banget. Yang bener, Sarkencan. Bener, sumpah. Ini jangan bercanda loh. Aku mah tidak pernah bercanda. Emang acara lawak. Coba lu buktikan lu kalau emang bener ada. Oke. Okay. Uh-uh. Wah, pas kebetulan ini nih. Bisa minta tanda tangan gua nih. Wah. Tapi gua mah percaya, Le. Shinchan kan dari Jepang dia mah. Siap. Wah. Apa, Mang? Ana punya masalah? Tidak. Ya sudah. Si Mang datang-datang ada punya masalah. Nanyanya. Nih. Mana, Chan? Mana? Nih, deket kan? Aduh. Chan. Itu mah Atu Sule juga punya. Tapi kan ini deket. Tiap malam aku peluk, tiap malam aku cium-cium nih, betul. Tuh. Ternyata posternya doang. Tapi kan minimal aku punya posternya. Kang Sule punya? Enggak. Tuh kan? Udah pulang. Pulang sebelum Bapak murka. Dari naja, hei. Awas lo. Aduh, Shinchan.
Oke, untuk pemirsa di rumah jangan lupa saksikan Bukan Sekedar Wayang setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang hanya di NET.